Romban, Romban. Ayo pulang celana. Bentar. Siapa, siapa? Skalapsi atau apa? Posang. Seru meleh sakale posang. Hah? Coba tes. Wow, sip. Teman, sip. Nah, ketung. Gila. Cukup, cukup. Letong, letong. Cocok. Benyau, cocok. Tak cocok. Benyau, cocok. Belum, cocok dia. Cocok enggak? Tak cocok. Oh, nyari lain. Oke. Malu banget. Lebaran ini dia kan mulai menoleh ke pribadi ini gua sama. Oh siap, pas itu cakan cata kok tidak ini kapur geser makan apa cara penting sampean benar isinya enak ya adanya ya, jadi nanti nanti malam ditukar lagi gak apa-apa, nanti malam atau besok gitu ya. Pas, kasih ya. Pas ini ya. Fes. Berempat. Pak Bupati, wala, gue dadar aku. Di sini langsung gak apa-apa sama saya, Bapak. Sekarang dia kasihkan. Ini, apa ya? Sekarang amin, amin. Amin, amin. Ya, ini kegiatan yang kita komunikasikan dengan teman-teman Basnas dibuat agar berbeda, jadi tidak monoton terus. Ya, paling nggak ada beberapa kegiatan ya, membawa anak yatim untuk sesuka-sukanya belanja di apa namanya di toko ini, toko Suramadu. Ya sepuas-puasnya untuk bisa dipakai Lebaran. Ikut membahagiakan mereka. Ya pasti itu. Tujuannya ikut membahagiakan agar kita juga merasakan bagaimana kebahagiaan mereka pada saat mereka dengan semangat dari baju kesukaannya, celana kesukaannya untuk mereka bayangkan bisa dipakai di momen Lebaran. Karena tidak semua mereka bisa apa namanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa memiliki baju baru.
Tadi menemani anak yatim, bagaimana ini perasaannya Pak Bupati? Ya, seperti menemani saya juga. Dulu saya juga kan anak yatim. Ya, rasanya hampir sama menurut saya. Kebahagiaan yang mereka rasakan sama seperti kebahagiaan yang saya rasakan menurut saya. Kalau flashbacknya zaman dulu. Oke? Siap. Terima kasih Pak Bupati. Tujuan kegiatan pada kali ini adalah bagaimana kita berbagi kebahagiaan, utamanya pada anak yatim, dimana bagaimana ikut merasakan ketika mereka ikut merasa bahagia, bisa belanja, kemudian dia bisa menikmati, bisa berlebaran juga seperti anak-anak pada umumnya. Jadi kita ikut merasakan juga dengan mengajak mereka turun langsung ke pas ke apa namanya ke toko sepuasnya dia memilih sesukanya. Jadi ini momentum kemasannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita mencoba untuk bagaimana ya kebahagiaan ini kita bisa berbagi lah dan suci kepada. Tadi agendanya apa saja tadi ini? Ya selain belanja bersama anak yatim, kita juga akan bagi-bagi takjil dan kepada masyarakat Abang Becak dan yang lain-lain. Kemudian kita akan buka bersama. Oh, apa saja tadi yang dilakukan? Beli baju sama celana. Senang tidak? Senang. Rencana mau dipakai kapan? Hari raya ya. Tadi selain pilih baju dan celana, sempat pilih-pilih apa lagi tadi? Banyak tidak teman-teman yang juga pilih-pilih barang tadi ya? Sama siapa tadi miliknya? Sama Pak Bupati ya? Ini dapat apa sekarang yang dibeli akhirnya? Baju. Baju ya?